SM Store, amanah dalam muamalah. Hindari campur tangan orang lain, Pak, maaf. Makanya Islam itu membolehkan laki-laki melarang siapapun masuk rumah yang gak diridhoi. Karena kadang-kadang orang masuk rumah itu membawa pengaruh negatif. Temennya masuk, ngeritik kulkasnya, mbak, hari gini kulkas benar begini, untung udah deh, buang aja. Nanti datang lagi ngeritik kursinya, datang lagi ngeritik bentuk rumahnya. Akhirnya apa? Pusing sendiri. Kayaknya bergaul boleh, masuk rumah orang, memasukkan orang ke rumah boleh, asalkan sekarang aman, nyaman untuk rumah tangga, malah memberikan motivasi kebaikan. Terus kemudian sifat bakhil, yang tadi bakhil itu jelek terutama untuk laki-laki. Terus bosan dan sebel. Ini buat perempuan biasanya bosan sama istrinya, suaminya, sebel sama suaminya. Kadang-kadang ya, kalau nanti lagi sembuh juga senang juga, biarin aja. Terus komunikasi macet.